Saudara, Mahkamah Konstitusi tolak seluruh gugatan sengketa Pilpres yang diajukan Anis Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Apakah atas keputusan ini semua capres akan menerima keputusan ini? Lalu bagaimana kita melihat peta politik pasca putusan MK? Kita akan kupas bersama tim Paslon nomor 1 Zuhad Aji Firmantoro dan juga tim hukum paslon 02 Oto Hasibuan dan juga sudah ada Pak Firman Jayadeli dari tim hukum paslon 03. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Mas Zuhad, langsung saja, bagaimana tim dari 01 menanggapi putusan MK yang menolak semua permohonan? Baik, pertama sekali, tentu kita akan menghormati segala keputusan Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, kita tetap memiliki banyak catatan atas putusan-putusan ini. Sebagai sebuah negara hukum, tentu apa yang sudah diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi ini, halo, halo. Ya, silakan, Mas Zuhat. <laughs> ya, saya. Jadi Masih. sebagai sebuah negara hukum, bagaimana yang sudah dituliskan dalam konstitusi kita, mm -hmm. tentu kita menghormati betul putusan eh, Mahkamah Konstitusi apapun bentuknya. Meski demikian, kita tetap memiliki banyak catatan atas putusan yang tadi sudah dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, gitu. eh, bahwa kita eh, agak di luar ekspektasi itu ya. Kemarin kami benar-benar optimis karena melihat proses persidangan yang begitu Okay. substantif begitu dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi tiba-tiba di ujung ketika membicarakan soal pokok um, perkara, tiba-tiba Mahkamah perspektifnya bergeser menjadi sangat normatif. Oke, okay. oke, okay. di luar ekspektasi. Kalau dari Pak Firman sendiri seperti apa? Kalau dari 01 di luar ekspektasi. Kalau dari 02 seperti apa? Di sini kan juga ada dissenting opinion dari tiga hakim. Pak Firman. Oh ya. Pada dasarnya kami tim hukum prinsipal 03 Pak Ganjar Pak Mahfud tentu menyampaikan pandangan-pandangan kritis dan catatan kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan konstruksi pertimbangan yang menurut kami tidak sesuai dan tidak berdasar. Maka dengan demikian, kalau merujuk pada basis permohonan, posita dan juga petitum yang kami sampaikan maka tentu kami berkeberatan. Tetapi karena ini jika, eh, Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah yang memiliki hak dan kewenangan fungsional untuk memeriksa dan memutus hasil pemilihan umum maka tentu itu kami mencatat secara administratif hukum. Ya. Kami menggunakan frasa diksi kami mencatat itu secara administratif hukum. Kami mencatat itu secara dokumentatif, hukum okay. karena memang tidak ada pilihan yang lain, kecuali kalau ada pilihan yang lain, misalnya ada proses upaya hukum yang lain di Mahkamah Konstitusi. Dan lalu, bagaimana Anda menanggapi ada tiga hakim yang memiliki pendapat yang berbeda? Ya, yang kami tanggapi dulu secara format institusional MK, ya. Tetapi, kami juga mencatat betul pemikiran basis pertimbangan yang disampaikan oleh ketiga hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan dan berlatar ya. belakang guru besar hukum ketiga perguruan tinggi yang menyampaikan dissenting opinion dan hmm. terus terang memang basis pemikiran kemudian juga materi pertimbangan yang disampaikan dengan segala konstruksi yang disampaikan ya. tadi sungguh-sungguh ya. telah menempatkan dan memaknai Mahkamah Konstitusi ya. merujuk pada tiga payung besar bahwa Mahkamah Konstitusi ya. adalah lembaga dan badan peradilan tertinggi yang memang memaknai dan harus menjaga dan melindungi konstitusi. Yang kedua, bahwa konstitusi, konstitusi kita ini juga adalah, yaitu tidak sekedar dengan pendekatan badan peradilan biasa, seperti bersifat keperdataan dan kepidanaan. Jadi hmm. dia merupakan sebuah mahkamah yang berintikan pada politik strategis kenegaraan, konstitusi, dan juga berkaitan dengan ketatanegaraan. Okay. Untuk itu maka, sampai yang ketiga adalah, bahwa juga paradigma konstitusi soal pilpres itu adalah paradigma kualitatif, jadi keadilan substansial. Jadi, kalau merujuk pada perspektif itu, maka pemikiran tiga hakim konstitusi yang menyampaikan opinion okay. memang sesuai dengan apa yang kami sampaikan, Baik. ya, apa yang kami mohonkan di dalam puisi. permohonan, kemudian juga sebagai petitum kami, itu Baik. pandangan kami, Mbak. Baik, uh, sekarang kita ke Bang Oto. Bang Oto, bagaimana Anda menanggapi cukup puaskah dengan putusan? Hakim MK yang menolak seluruh permohonan. Ya tentunya dari hasil akhir tentunya kami harus jujur mengatakan puas dengan putusan itu karena amat putusannya kan menolak apa permohonan seluruhnya daripada 01 maupun 03. Nah cuma satu kali menjadi catatan kita bahwa dari awal kan sebenarnya kami kan mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Karena adanya undang-undang pemilu yang mengatur bahwa kalau mengenai soal TSM itu harus diperiksa oleh Bawaslu, ya. nah sekarang ada putusan Mahkamah Konstitusi sekarang ini sudah memperbarui semua faktor, faktor itu. Jadi sekarang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi berwenang sepanjang, ya karena sepanjang maka Bawaslu eh, apa, tidak melakukan tugasnya secara optimal. Itu hmm. tadi pertimbangan dari Padang. Mahkamah Konstitusi. Mm -hmm. Nah, berarti sekarang ini dalam perkara ini berarti Mahkamah Konstitusi telah memeriksa perkara ini secara subtansif sesuai dengan keinginan daripada 01 maupun 03. Nah, kemudian ternyata setelah dipenuhi permintaan 01-03 untuk memeriksa secara substantif ternyata Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelanggaran pelanggaran yang di, uh, di, dituduhkan kepada 02 itu tidak terbukti itu itu makna daripada putusan tadi itu. Oke, okay. semua... Bang Oto, lalu bagaimana Anda menanggapi perbedaan pendapat dari Hakim Saldi Isra, Hakim Erni dan juga Hakim Arif Hidayat? Ya, saya justru sur melihat perbedaan pendapat itu kan siap wajar ya, tapi saya, saya saya hanya menyayangkan bahwa uh, dissenting opinion tersebut yang disampaikan itu tidak menganalisis secara substantif Kenapa mereka berbeda? Hanya disampaikan di sana bahwa uh, sesungguhnya mereka harus melihat secara subtansi. Tapi sesungguhnya sebenarnya yang, yang lima hakim itu sudah subtantif gitu loh. Jadi saya melihat bahwa mungkin kalau saya melihat tiga hakim ingin, meli, ingin, ingin mendapatkan perbaikan lebih jauh lagi ya di, di masa depan ya di masa akan datang agar pemilih pemilu ini akan dilakukan lebih baik lagi. Nah, okay. satu hal yang, okay. yang tidak disampaikan, yang menjadi perhatian kita adalah selama ini, kan, kita kan terakhir ini, kan, agak rame soal amicus curiae, kan. Yeah. Ternyata, oleh hakim sama sekali dinyatakan bahwa mereka membaca amicus curiae itu, tapi sama sekali tidak dipertimbangkan apapun. Hmm. Nah, jadi berarti apa yang dilakukan oleh para amici-amici tersebut, yang begitu banyak, sama sekali satu pun tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Okay. Jadi, ini menjadi catatan kita juga di kemudian hari. Oke, okay, baik. Uh, sebelum kita lanjutkan dialog, saya akan mencoba menampilkan tanggapan dari Hakim Arief Hidayat terkait perbedaan pendapat yang sempat ia utarakan dalam sidang sengketa pilpres 2024. Sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe-cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan yang disebabkan secara terang-terangan presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu apa yang dilakukan presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Mas Zuhad, bagaimana Anda menanggapi pandangan yang berbeda dari Hakim Konstitusi Harif Hidayat ini yang menyebutkan bahwa ada klausul yang menyuburkan politik dinasti? Oh, iya, kan, memang sejak awal sudah kita sampaikan dalam dalil permohonan kita, itu, Mbak, tentang tidak netralnya lembaga kepresidenan. Jadi, saya pertama apresiasi juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Oto tadi, ya, bahwa memang pada bab kewenangan MK itu memilih untuk menjaga konstitusi secara substantif betul, itu. Kita apresiasi, tetapi begitu masuk ke pokok perkara itu. E, agaknya bergeser ya. gitu menjadi e, sangat normatif. Nah, terkait dengan statement tadi sesuai dengan yang sudah kami sampaikan, ini kan berarti e, tidak bisa juga lalu diabaikan apa yang kami dalilkan ya. itu sama sekali tidak terbuktikan bukan begitu. Ini hanya soal e, ternyata tidak mayoritas hakim saja gitu meyakini dengan penuh artinya kalaupun di, dinilai secara kualitatif validasi keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa di, divalidasi dengan angka 100% gitu okay. ada persentase di mana hakim meyakini apa yang kami dalilkan meskipun ya barangkali dari sisi kuantitatif seperti yang di, sering disampaikan oleh uh, pihak 02 itu mohon ma 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 maaf maksud saya pasal 02 melalui kuasa hukumnya itu memang tidak terpenuhi secara kuantitatif sekali lagi tetapi secara kualitatif eh, patut dipertimbangkan dan kami meyakini memang sebenarnya sudah terbukti. Oke, okay. uh, Bang Oto. Sekarang, uh, Bang Oto, ini kan dari tiga hakim uh, dianggap ada menyuburkan politik dinasti. Ada juga keterlibatan aparat negara, pejabat negara, penyelenggara di sejumlah daerah, dan juga persoalan uh, penyaluran bansos. Bagaimana Anda begini, menanggapinya? Begini, kalau lima hakim kan secara kualitatif sudah menyatakan bahwa tidak terbukti. Tiga hakim mengatakan secara kualitatif. Terbukti, kan, begitu persoalannya. Hmm. Nah, persayangnya seperti pendapat daripada Hakim uh, Arif, saya tetap menghormati apa yang menjadi putusan beliau. Tetapi, kalau boleh saya memberikan pendapat, bahwa sebenarnya saya hanya khawatir saja begini, bahwa Mahkamah Konstitusi ini kan The Guardian of Constitution, kan, penjaga konstitusi, tapi banyak dibicarakan di dalam uh, pertimbangannya. Itu persoalan etik, gitu loh, saya kenakan maka konstitusi ini mau bergeser hanya menjaga etik gitu. Hmm. Itu yang saya pikir agak agak sedikit berbahaya menurut saya. Sehingga semestinya Mahkamah Konstitusi harus tetap kepada tugas utamanya yaitu menjaga konstitusi. Soal karena di dalam konstitusi kan etikanya sudah ada. Jadi tidak boleh lagi dia memisahkan antara etika dan konstitusi sendiri. Jadi saya kata tadi mengatakan bahwa dia lebih mengedepankan etik. Sedangkan etik ini kan merupakan suatu norma yang umum, yang tidak merupakan suatu konkret, kan? Nah, padahal ini kan sengketa, jadi harus kita ingat, ini sengketa. Kalau ada sengketa, berarti ada dua kepentingan yang bertabrakan atau lebih, gitu. Oke. Okay. Baik. Jadi, jadi harus dibuktikan gitu loh, juga hmm. boleh ditafsirkan saja gitu. Hmm. Uh, Pak Firman, selanjutnya apakah ada langkah khusus karena kita juga tahu kalau MK sifatnya adalah final and binding. Lalu langkah politiknya ada kan? Pak Firman. masih belum memikirkan apa alternatif dan langkah-langkah berikut, sebab baru hari ini kita menerima apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Ya untuk itu maka tentu bagi pihak yang berkaitan dengan soal proses pemilihan Presiden ini terutama apa yang menjadi ekosistem infrastruktur pasangan Salon 03 tentu terlebih dahulu Bu, melakukan konsolidasi koordinasi apa yang menjadi tanggapan langkah-langkah alternatif yang bersifat hukum konsional dan politik konsional hmm. itu catatan kami tapi pada dasarnya terus terang memang kami dalam posisi berkeberatan dengan putusan MK yang eh, terdiri dari lima orang hakim dan tiga orang yang menyampaikan dissenting opinion. sebetulnya doktrin atau hakikat putusannya kan bersifat pluralitas ya, karena tidak bulat. Jadi artinya ada perspektif pemikiran lain, ada juga pandangan-pandangan kritis yang menempatkan MK sebagai sebuah lembaga yang menjaga, mengawal dan melindungi konstitusi. Nah untuk itu maka tentu kami mencatat ini sebagai putusan Mahkamah Konstitusi, lembaga negara. ...secara administratif hukum dan secara dokumentatif. Soal langkah-langkah politik konsional, langkah-langkah hukum -langkah konsional tentu... ...menjadi tata internal untuk kami konsolidasi terlebih dahulu. Begitu Oke. Mbak. Oke, kalau dari uh, tim hukum 01 sendiri akan seperti apa nih? Apakah akan menyiapkan langkah khusus atau mungkin sudah dipersiapkan... ...peta politiknya akan seperti apa? Ya baik Mbak, untuk langkah hukum berikutnya tentu kita akan eh, apa menyampaikan ini di, merap, merapatkan ini terlebih dahulu di internal, lalu untuk langkah politik tentu yang lebih legitimate menyampaikan itu teman-teman relawan dan partai politik lebih legitimate untuk itu serta capres sama Hanya saja sekali lagi eh, apa yang hari ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai satu keputusan lembaga yang berwenang eh, kita tetap menghormatinya bahwa ada catatan-catatan itu pasti dan dan itu akan kita kemudian akan koreksi tapi bagaimana langkah koreksinya nanti akan kita sampaikan berikutnya. Baik, terima kasih Mas Zuhat Aji Firman Toro, tim hukum dari 01, Bang Oto Hasibuan, terima kasih juga Pak Firman Jaideli sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih atas perspektif Anda. Selamat sore.